الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خصنا وإياكم بإرسال حبيبه وصفيه سيدنا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاز المقبلون عليه وأفلح المنطرحون بين يديه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله سيد الدالين إليه وأكرم الخلق لديه صلى الله وسلم عليه. لقد جمع الأسرار والأمر كله محمد المبعوث للخلق رحمة، به ختم الله النبوة وابتدى، فلله من ختم به وبدايتي. وإن رسول الله من غير مرية إمام على الإطلاق في كل حضرة، وجيه لدي رحمن في كل موطن، وصدر صدور العارفين الأئمة. ومن يطع الهادي أطاع إلهه، ومن يعصه يعص الإله ويمجدي، ومن بايع المختار بايع ربه، يد الله من فوق الأيادي الوفية. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، صلاة وسلاما نسعد بهما يوم الوقوف بين يدي الملك الكريم الرحيم العفو الغفار. عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وبعد، فإن الحق أفضل مسلك سلكت، وتقوى الله خير بضاعتي، ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. أيها العباد، وهسكاليان هم الله، Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua manusia dan menempatkan mereka untuk suatu tugas di dunia, dan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sang pencipta, dan hanya sang pencipta yang berhak untuk menentukan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Hanya satu-satunya sang pencipta yang berhak untuk memerintah dan melarang. Sebab kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memanggil setiap orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah, takwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa, sebenar-benarnya rasa takut, dan jangan kalian mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Kita diperintahkan untuk takwa, untuk takut kepada Allah, takut sembarang melihat, takut berbicara sembarangan, takut mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, takut akan murka Allah apabila kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, takut akan murka Allah ketika kita mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, takut konsekuensi dari pandangan yang diharamkan oleh Allah. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya, man mala'a 'ainahu min haram mala Allah 'ainahu minan nar yaumil qiyamah. Barang siapa yang memenuhi matanya dengan yang haram, maka Allah taala penuhi mata orang tersebut dengan api neraka besok di hari kiamat. Dan ketahuilah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaik kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran manusia dan penglihatan manusia, semuanya itu
termasuk apa yang ada di dalam hati manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, yang baik ataupun yang buruk. Termasuk apa yang kita ucapkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan ucapan manusia termasuk bagian daripada perbuatan orang tersebut. Dan juga apa yang dilakukan oleh tangan dan kaki. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, di hari kiamat, semua diperintahkan memberikan kesaksian. Lidah tidak bersaksi mewakili tangan ataupun kaki. Akan tetapi saat diminta kesaksian tangan dan kaki, mulut ditutup, tidak dapat berbicara. Yang berbicara memberikan kesaksian adalah tangan. Yang berbicara memberikan kesaksian atas kelakuan kaki adalah kaki itu sendiri. Akan mereka masing-masing memberikan kesaksian akan apa yang mereka lakukan. Ayuhal ibad, orang-orang yang cerdas, yang terpelajar, sadarilah bahwasanya ucapan kita dicatat dan didata. Apa yang kita lihat dan kita dengar semuanya terdata. Dan semuanya akan disodorkan kepada kita di dalam catatan yang kita lakukan besok di hari kiamat. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya besok kelak manusia akan menerima daripada catatan dan laporan akan apa yang dia lakukan. Dan saat dia membuka laporan tersebut, kitab tersebut, maka dia akan menjerit dan berkata, orang-orang yang melakukan kejahatan, dia akan menjerit dan berkata, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Ketika diletakkan kitab tersebut, kemudian mereka akan mendapati apa yang mereka lakukan, hal yang kecil seperti senyuman, ada catatannya, ada datanya. Hal yang besar seperti tertawa dengan suara, ada catatannya dan akan dipertanggungjawabkan dan ditanya kenapa. Sehingga orang tersebut menjerit, kenapa kok semuanya ada, hal yang kecil dan yang besar semuanya hadir, dihadirkan apa yang dia lakukan di hadapan dia. Kita berbicara, idh yatalaggal mutalaggiyan anil yamini wa anishimali gaid ma yalfidhu min gaulin illa ladaihim ragibun atid. Ketika juru catat mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, tidaklah keluar satu patah kata melainkan semuanya dicatat oleh juru catat, oleh ragib dan atid yang mencatat kebaikan dan keburukan kita. Kita diperintahkan bertakwa kepada Allah, dan dijadikan kunci daripada takwa adalah menjaga lidah kita. Barang siapa yang lidahnya terjaga dan selamat, maka Allah Ta'ala anugerahkan dengan membuat anggota tubuhnya terjaga dan selamat. Kita diberikan oleh Allah Ta'ala 7 anggota tubuh, dan 7 ini sesuai jumlah pintu neraka. Barang siapa yang mengkhianati Allah di dalam salah satu anugerah ini, maka dia dipastikan masuk ke neraka melalui salah satu pintu-pintunya tersebut. Sehingga jumlah anggota tubuh sesuai jumlah pintu neraka, jumlah anggota tubuh yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Yani adalah mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, perut, kemaluan, dan lisan kita, lidah kita. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagaimana beliau menyebutkan di dalam riwayat bahwasanya tidaklah datang bagi hari kepada anak Adam, tidaklah datang suatu hari kepada anak Adam melainkan anggota tubuh semuanya mengancam dan mendemo lisan.
dan berkata kepada lisan, ya lisan, ittaqillaha fina in istagamti istagamna wa in awajajti awajajna. Wahai lidah, takwalah dan takutlah kepada Allah, sebab kalau kamu lurus, kami ikut lurus. Tapi kalau kamu nyeleweng dan menyimpang, maka anggota tubuh akan menyimpang. Menyimpangnya mata, menyimpangnya telinga, menyimpangnya tangan, kaki, perut dan kemaluan, semua dikomandoi dan mengikuti dengan penyimpangan yang dilakukan oleh lidah dan lisan. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dijadikan lambang daripada ketakwaan, kunci daripada ketakwaan, buah daripada ketakwaan, dengan berucap ucapan yang baik, menghindari ucapan yang buruk dan tidak baik. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah yang lambangnya adalah ucapan yang baik tersebut, maka akan membuahkan yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya kalau kamu berucap ucapan yang baik, menghindari ucapan yang buruk, Allah akan memperbaiki, memperbagus amalan kalian, memberikan taufik, membantu kalian agar amalan kalian menjadi bagus, sehingga telinga tidak mendengar kecuali yang bagus, mata tidak melihat kecuali yang bagus, tangan dan kaki, perut dan kemaluan tidak digerakkan melainkan dalam hal yang baik, tidak digerakkan dalam hal yang buruk. Yuslih lakum amalakum. Dan apabila hati bertakwa dilambangkan dengan lisan yang berucap ucapan yang baik, membuahkan anggota tubuh yang bergerak dengan pergerakan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa kalian, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada manusia untuk berdusta dan berbohong, dan dijadikan bahwasanya laknat dari Allah Subhanahu wa taala tertimpa terhadap orang-orang yang berdusta. Sampai disebutkan oleh para ulama, man arada an yanla'an nafsahu falyakdzib. Barang siapa yang ingin melaknat dirinya sendiri, silakan dia berbohong dan berdusta. Dan mukmin tidak berdusta dan tidak berbohong, apalagi berbohong mengatasnamakan Tuhan atau berbohong mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau berbohong dengan mengatasnamakan agama dan keilmuan, waliyad billah min dzalik. Disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah bahwasanya man takallama fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang berbicara tentang Al-Qur'an mengatasnama Al-Qur'an tetapi dia menafsirkannya menurut pendapatnya sendiri, bersiap-siap untuk duduk di singgasananya di dalam neraka. Bagi mereka yang berbohong dengan mengatasnamakan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai alat untuk dia melakukan kebohongan. Dan Rasulullah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, bersiap untuk duduk di singgasananya di dalam api neraka. Dia di dunia tetapi dia sudah punya nomor kursi di dalam api neraka, waliyad billah min dzalik. Dan juga ketahuilah, barang siapa yang ingin berbicara tentang agama tersebut, tidak dibenarkan berfatwa, menyampaikan suatu omongan mengatasnamakan agama tanpa didasari ilmu. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengingatkan akan amanat tersebut ketika ilmu hilang, maka manusia merujuk kepada orang-orang yang tidak berilmu. Mau tanya tentang suatu masalah, dia cari jawabannya di medsos. Bertanyanya kepada medsos, bukan lagi datang kepada ulama. Yang penting ada di medsos dan menganggap semua yang ada di medsos benar, bagaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya hatta idza lam yabqa aliman takhadhan nas ru'usan juhala. Ketika tidak ada lagi orang alim, maka manusia mengambil pemimpin, mengambil rujukan kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Sehingga
ketika mereka ditanya, su'ilu, ditanya orang-orang jahil tersebut yang memakai atribut ilmu, yang mengklaim keilmuan tanpa hakikat, ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat. Andaikan hanya mereka sesat, mereka hanya sesat saja, andaikan hal tersebut, itu masih lebih mendingan. Tapi masalahnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Waliyadz billahi min dzalik fadhallu wa adallu. Disebutkan ta'allamu qabla dhannin. Belajarlah kalian, tuntutlah ilmu sebelum datangnya masa orang berbicara bukan lagi dengan ilmu tetapi dengan prasangka, dengan persepsi dan prasangka yang dia dapat dari siluman yang mengaku keilmuan, dari media sosial, dari pesan singkat sumber keilmuannya. Belajar ilmu, tuntut ilmu sebelum datangnya bahwasanya hal-hal yang viral bisa mengalahkan keilmuan, bahkan bisa mengalahkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Di dalam hati seseorang, apa yang ada di medsos pasti benar. Dia lebih meyakini medsos, lebih meyakini ucapan orang lain ketimbang firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akibat kebodohan dan pembodohan tersebut. Disebutkan oleh Imam Syafi'i bahwasanya ajra'ukum lil futya, ajra'ukum 'alan nar, yang paling nekat di dalam berfatwa itu adalah orang yang paling nekat untuk masuk ke dalam api neraka. Waliyadz billahi min dzalik. Jaga lidah kita dari kebohongan, jaga lidah kita dari dusta, jaga lidah kita dari gosip, membicarakan keburukan orang lain. Saya jujur, kalau jujur namanya ghibah. Ketika membicarakan keburukan orang lain, membicarakan suatu perkara tentang orang lain, saya jujur, saya ngomong apa adanya, itu namanya ghibah. Dzikru akhakal muslim bima yakrah, membicarakan tentang saudaramu yang muslim dengan hal yang dia enggak suka. Kalau jujur namanya ghibah, kalau bohong namanya buhtan. Ghibah plus kebohongan, waliyadz billahi min dzalik. Apabila hal tersebut menyebabkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, menimbulkan, membuat kebencian antara dua orang, apalagi tiga orang, apalagi 10 orang, apalagi 1000 orang, maka itu disebut namimah. Dan namimah tersebut adalah naglu kalamil ghair bigosdil iftitan, membawa omongan orang lain kepada pihak lain, menyebarkan suatu omongan dengan tujuan mengadu domba, waliyadz billah. Dan membawa omongan tersebut baik dengan lisan kita ataupun dengan memforward suatu omongan atau melike suatu omongan di media sosial, waliyadz billah min dzalik. Dan orang yang namimah tersebut, Rasulullah bersabda di dalam hadis, la yadkhulul jannah al-gattat, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tukang namimah, enggak bakal masuk ke dalam surga. Apabila Rasulullah, utusan Allah, as-sadiqul masduq, mengatakan orang ini enggak bakalan masuk surga, maka kamu mau percaya kepada siapa? Kepada ustaz gadunganmu? Kepada medsosmu? Kepada yang viral di masyarakat? Enggak bakalan masuk ke dalam surga orang yang tukang namimah. Sungguh, ulama-ulama terdahulu yang kita kenal, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Maliki, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Syekh Abdul Qadir Jilani, Al-Imam Junayd Al-Baghdadi, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibn Hajar, Al-Imam Al-Rawli, semua para wali-wali, para ulama-ulama besar tersebut, enggak ada satupun di antara mereka yang tukang namimah dan tukang adu domba. Enggak ada satupun di antara mereka yang pengumpat dan penggosip. Mereka adalah orang-orang yang berkata baik. Dan Nabi Muhammad la yaqul wa la yaf'al illa ma'rufa, tidak berucap, tidak berbuat kecuali hal-hal yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam demikian. Nah, karenanya itu jagalah lidah kita dari keburukan. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hammazim masyai bin namim manna'in lil khairi mu'tadin azim 'utullin ba'da dzalika zanim. Ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini bahwasanya tukang namimah dan adu domba atau provokator yang membuat manusia saling bermusuhan satu sama lain, saling membenci, mengajarkan kebencian di tengah-tengah masyarakat, orang semacam ini biasanya adalah orang hasil anak perzinaan, waliyadz billah min dzalik, produk zina yang semacam ini, waliyadz billah. Ini yang diucapkan oleh para ulama.
Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah di Mekah 13 tahun dan di Madinah berdakwah 10 tahun, diganggu, diteror, diperangi, pecah giginya, berdarah keningnya, dilempari batu dan diracun sallallahu alaihi wasallam. Tapi mana cacian dan kata-kata buruk yang beliau ungkapkan kepada musyrikin? Mana cacian dan kata-kata buruk yang beliau ucapkan kepada munafikin yang ada di Madinah? Enggak ada yang keluar dari beliau kecuali kebaikan dan kesantunan. Dan inilah sunnahnya Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad, dan ajarannya Wali Songo, dan ajarannya para a'immah, ajarannya para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi' tabi'in, para ahli hadis, para ahli fikih. Ini adalah ajarannya mereka radhiyallahu anhum wa radhahum ajma'in. Ibadallah, wallahu ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahdadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم نفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم غفر لي ولكم كل ذنب عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. عظيم الذي لا إله إلا هو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Alika bitaqwallahi fi sirri wal alan wa galbaka nadhifu min arinsi wa daran wa khalif hawa nafsi allati laysa qasduha siwal jam'i lidari allati hashuha almihan. وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعا. أيها العباد, kita diperintahkan oleh Allah jangan kalian mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Di antara hal-hal yang menyebabkan seseorang matinya di luar Islam adalah melakukan praktek riba. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam diwahyukan oleh Allah taala larangan tentang praktek riba, dan Allah taala berfirman, fa illam tantahu fa adzanu biharbin min Allahi wa rasulih. Apabila kalian tidak mau berhenti dari praktek riba, maka umumkan pernyataan perang dari Allah dan Rasulnya. Orang yang diperangi oleh Allah bagaimana matinya bisa mati dalam keadaan Islam kalau dia diperangi oleh Allah subhanahu wa taala? Ada dua dosa yang pelakunya diperangi oleh Allah. Yang pertama adalah dosa riba, dan yang kedua adalah memusuhi para wali-walinya Allah. Rasul menyatakan riba itsnan usab'un baban. Sesungguhnya perbuatan riba ada 72 jenis, ada 72 pintu. Ada naha dosa riba yang paling kecil, mithl ayyanki harajul ummah. Dosa riba yang paling kecil sama dosanya seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Wa inna arba riba, Rasul menambahkan dosa riba yang paling dahsyat, yang paling besar, tatawul rajul fi ardi akhihil muslim, ketika seseorang menodai kehormatan saudaranya yang muslim dengan lisannya, dengan lidahnya, baik secara terang-terangan maupun secara tertulis.
Waliyad bila min dzalik. Ini adalah masuk dalam kategori riba yang paling dahsyat, yang paling jahat. Kalau yang paling rendah seperti berzina dengan ibu sendiri, bagaimana halnya dengan yang paling dahsyat? Yang masuk dalam kategorinya mencaci atau memfitnah saudaranya yang muslim. Dan ketahuilah bahwasanya man adali waliyan fakad adzantuhu bil harb. Dalam Sahih Bukhari, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi satu waliku, aku nyatakan perang. Bagaimana kalau yang dia musuhi dua wali, tiga wali, sepuluh wali, seribu wali? Maka bagaimana orang ini bisa mati dalam Islam, dalam husnul khatimah? Enggak peduli ilmunya sebanyak apa, enggak peduli puasa dan sholatnya sebanyak apapun juga. Disebutkan satu orang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di kampung kita ada satu orang wanita, tasumun nahar tagumul lail, kerjaannya kalau malam selalu sholat malam tahajud non-stop, enggak ada tidurnya, tiap hari selalu puasa, enggak ada berbukanya. Tapi dia punya satu penyakit, lakinnaha tu'zi jaraha bilisaniha, mengganggu masyarakat, mengganggu lingkungan dengan mulutnya, dengan lidahnya. Maka apa fatwa Nabi Muhammad? Dan fatwa beliau pasti benar. Nabi Muhammad berkata, la khaira fiha hiya finnar, tidak ada kebaikannya di dalam diri wanita tersebut, tempatnya adalah di neraka. Wanita itu di neraka, kata Rasulullah SAW. Rasul memanggil, ya ma'asyara man amana bilisani walam yadkhulil imanu galbahu, hai orang-orang yang beriman hanya dengan mulutnya, sedang iman belum masuk ke dalam hatinya. La tu'zul muslimin, wa fi riwayah la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim, jangan kalian mengganggu kaum muslimin. Dalam riwayat, jangan kalian menggosipkan, membicara keburukan orang Islam, dan jangan mencari-cari kekurangan mereka. Bahkan kalau kekurangan yang enggak ada, direkayasa. Lebih dahsyat lagi. Sebab orang yang mencari-cari kekurangan kaum muslimin, pastikan ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, buktikan saja kelak Allah akan membongkar kesalahannya dan dipermalukan walaupun dia sembunyi di dalam rumahnya sendiri. Ibadallah, innallaha ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Wahai hamba Allah, Allah Ta'ala memerintahkan kita perintah, dan Allah yang terlebih dahulu melaksanakannya, untuk mensibukkan lisan kita dengan zikir, dan juga bagian dari zikir dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dengan hal inilah Allah Ta'ala menyibukkan para malaikat-malaikatnya dan mukminin yang dikasihinya. Adapun yang enggak beriman sibuk dengan gosip orang lain, aib orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Mukminin sibuknya dengan zikir kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda wa mubidil hida wa muzilir hada ma dhalla 'abdun bihtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waridallahumma an ashabil kiram khususan khalifat nabiyika ala tahqiq amirul mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa an شهيد المحراب القائل بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعن ذي النورين الذي استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعن ليث بن غالب وإمام مشارق والمغارب باب مدينة العلم الإمام علي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن ريحانة رسول الله أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعن أمهما سيدة نساء العالمين فاطمة الزهرة بنت سيد المرسلين وعن أمها خديجة الكبرى وعائشة الرضا جميع أزواج رسول الله أمهات المؤمنين أهل البيت الطاهرين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين، أذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والقحط والجور والجدب والظلم جميعا والفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والبلايا ما ظهر منها وما بطن، وادفع عنا اللهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت عاجلا غير عاجل في عافية سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين، اللهم انصر المسلمين، اللهم فرج على المسلمين المسلمين، وانصر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا إخواننا في فلسطين في غزة وفي جميع أنحاء الأرض طولها والعرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ألسنتنا واحفظ جوارحنا عما لا ترضى يا مولانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله تعالى أمركم بثلاث نهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.